Dua orang spesialis pencuri bunga aglonema terekam CCTV saat mengambil 9 jenis bunga aglonema koleksi masyarakat yang bernilai jutaan rupiah di halaman rumah warga di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Aksi pencurian bunga aglonema belakangan ini semakin mengganas di daerah itu. Aksi dua orang pemuda ini terekam CCTV saat mencuri 9 jenis bunga aglonema milik Nurlinda Tambun, warga Jalan Baru, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pemuda yang diduga merupakan spesialis pencuri bunga aglonema berhenti di depan pagar rumah Nurlinda Tambun dengan menggunakan sepeda motor matik. Satu orang di antaranya tampak mengawasi kondisi lingkungan sekitar dengan tetap berada di atas motor. Sedangkan satu orang lainnya terlihat melompati pagar rumah dan secara lihai memilih dan mencabut bunga aglonema yang bernilai ekonomis tinggi dan kemudian memasukkannya ke dalam plastik besar. Nurlinda Tambun mengaku dirinya bersama keluarga terkejut saat pagi hari melihat 9 koleksi bunga aglonema mereka dengan berbagai jenis yang bernilai jutaan rupiah hilang dari potnya masing-masing. Sementara koleksi bunga aglonema mereka lainnya yang harganya biasa malah ada di tempat dan tidak diambil. Akhirnya setelah dibuka rekaman CCTV terlihat dua orang pemuda sedang mencuri bunga-bunga mereka. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3:17 Sabtu pagi. Ia menduga dua pelaku cukup profesional dan tahu mana bunga aglonema yang memiliki nilai jual lumayan tinggi. Setelah menyampaikan kehilangan bunganya ke tetangga sekitar, ternyata Nurlinda mengetahui bahwa aksi pencurian bunga aglonema belakangan ini memang mengganas di daerah itu. Banyak tetangganya juga mengaku kehilangan bunga dalam dua minggu terakhir. Kronologisnya apa pelaku itu mencuri bunga itu sendiri? Kronologisnya, saya bangun pagi seperti biasa buka pintu lihat berantakan bekas tanah-tanah bunganya. Saya perjelas ke depan, ternyata bunganya sudah tidak ada lagi. Setelah itu saya bangunin suami sama anak-anak, langsung buka CCTV. Ternyata pelakunya beraksi jam 3:17. Saat hujan ya, Bu? Iya. Saat hujan. Iya. Itu berapa orang, Bu? Pelakunya dua orang. Dua orang. Bunga apa itu, Bu? Menghilang. Bunga aglonema. Ada berapa biji? Ada sembilan macam yang sudah jadi. Jadi saya. Oh, oke, pelakunya seperti apa, Bu? Waktu melakukan pencurian dia? Saya kira masih muda ya. Sesuai dengan yang saya lihat di monitor CCTV, wajahnya masih muda. Dan dia mengira bahwasanya di sini nggak ada CCTV, makanya dengan bebas, nggak pakai helm, nggak pakai apa, hanya orangnya tidak saya kenal. Oke, spesialis ya, Bu ya? Sepertinya spesialis, memang udah tahu dia bunganya. Buktinya masih ada yang ditinggal, karena yang diambil semua, Bang, yang mahal. Nah, cara dia masuk ke rumah kita seperti apa, Bu? Lompat dari pagar. Tadinya dia berusaha ngambil dari luar pagar, ternyata tangannya nggak leluasa ngambilnya, lompat dari pagar. Setelah itu? Setelah itu ya beraksi seperti yang saya lihat di CCTV, dicabut satu-satu, sampai yang terakhir ini kembali, malah bunga saya disortir mana yang lebih berharga, yang tidak mahal ditinggalkan. Tapi spesialis Bu ya? Spesialis kayaknya. Dan dia tahu harga bunga yang seperti apa. Nah, harga sekitar berapa, Bu, kalau Ibu sendiri? Aduh, kalau masalah harga, Bang, kurasa ya lumayan lah. Hanya saya kan sudah cinta dan melihat bunganya subur-subur, saya senang. Itu aja yang saya ingin. Harapannya ini, Bu, apa, Bu? Harapan saya, malingnya cepat ketangkap. Gitu, biar jangan banyak lagi korban. Kasihan kan orang udah rawat, udah bagus bunganya, harus dicuri seperti itu, siapapun kecewa, Bang. Nah, sudah berapa tahun nih, Bu, memelihara bunga ini, Bu, dengan... Kebetulan dari bulan Juli, saya kira, Bang. Bulan Juli? Iya.
Sudah lama kali merawatnya, Bu, ya? Lumayan lama. Dan bunganya kebetulan lagi subur-suburnya, Bang. Subur-suburnya, Bu. Tapi dengan lama nggak, Bu, mencurinya pelakunya itu? Kenapa, Bang? Aksinya lama nggak? Ada berapa menit, ya? Lumayan, tidak terlalu lama lah, karena dia gerak cepat, Bang. Cepat, ya? Ini, Bu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.